Kantong darah neng unit transfusi darah PMI Pati mulai tipis. Kanggo sedino, unit transfusi darah PMI Pati kasil nambah nganti 50 kantong. Kasil iku mepet karo kebutuhan kantong sedinane 40 kantong darah. Keitung nganti Rebo 4 Juli 2018 ana 96 kantong darah neng unit transfusi darah PMI Pati, yaiku 24 kantong darah kanggo golongan A, golongan darah B 17 kantong, golongan darah O 48 kantong lan kanggo golongan darah AB 7 kantong. Jumlah kantong darah iku diperkirakan omong iso nutup kebutuhan ngasi dino Rebo. Setelah hari raya sampai dengan hari ini bisa dikatakan balance ya, artinya ada darah ya dipergunakan hari itu juga, jadi nggak ada stok untuk di hari berikutnya. Jadi setiap saat kita melaksanakan donor darah, seberapapun yang kita dapat, hari itu juga habis untuk hari itu juga. Jadi bisa kita katakan juga ketimbangan ya, karena hari ini juga ada tersedia stok yang mungkin hanya minim A24, yang B hanya 17 dan O48, AB7, itu bisa melayani hari ini ya, sepanjang kebutuhan kita masih tercukupi ya bisa dikata aman. Tapi kalau memang dari beberapa unsur golongan darah itu ternyata B yang permintaan yang didominasi B, ya kita bisa menyampaikan bahwasanya ini kita kekurangan. Unit transfusi darah PMI Kepati ngimbau warga sing biasane donor darah uga sing durung tahu melu partisipasi nambah stok darah neng PMI supaya iso nutup kebutuhan darah neng Kabupaten Pati. Soko Pati, Oksanuraje, Simpang 5 TV.